Muhammad Atif bin Syamsuddin. Muhammad Izam Haziq bin Ismail. Cara pemakaian kad graduan. Betulkan kedudukan jubah anda. Berdiri tegak. Pastikan kedudukan kad yang akan dipinkan. Kedudukan kad mestilah berada di sisi lutut kiri atau bersesuaian mengikut labuh jubah anda. Pegang sedikit bahagian jubah untuk menandakan kedudukan pin. Pinkan kad dari dalam jubah. Periksa kedudukan kad setelah selesai. Kesalahan dalam pemakaian kad graduan. Kad graduan terlalu ke bawah. Kad graduan dipin di hadapan jubah. Kad graduan dipin di luar jubah. Meletakkan kad lain bersama kad graduan. Perkara yang mesti dilakukan pada hari convocation. Memakai kad graduan dengan betul sebelum masuk ke dalam dewan. Imbas kad graduan di kaunter pendaftaran. Semak dan sahkan nama anda. Sebelum naik ke pentas, imbas kad di kaunter pemeriksaan yang ditetapkan. Semak dan sahkan nama anda di dalam senarai turutan penerima scroll. Fungsi kad graduan. Kad graduan berfungsi untuk sebutan dan memaparkan nama graduan ketika berada di atas pentas. Graduan mestilah berjalan melintasi RFID reader untuk imbasan kad sebelum mengambil scroll. Tahniah, anda adalah graduan kuis yang hebat. Muhammad Atif bin Syamsuddin.